Eits, bentar dulu. Sebelum ke inti videonya, boleh dong bantu like dan subscribe-nya? Biar channel ini makin semangat lagi buat nge-share video-video bermanfaat ke kalian setiap harinya. Oke, kalau udah, terima kasih. Oke guys, balik lagi di channel Septa Sibarani ya guys ya. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan bagi-bagi 3 kode Rhythm Mobile Legends terbaru, yang dimana pastinya kita masih dapat tukarkan kode ini. Cuman untuk kode kali ini kita membutuhkan VPN ya guys ya, karena kodenya ini berada di server luar. Nah, kalian gak usah bingung, kita bakalan bahas satu-satu caranya bagaimana cara ngeridem pakai VPN. Jadi kalian simak aja videonya, let's go. Nah, yang pertama di sini kalian butuh aplikasi atau yang namanya aplikasi VPN, yaitu vpn.lat. Kalian bisa install aplikasi ini di Play Store secara gratis ya guys ya, atau di App Store. Kalian kalau udah install langsung aja buka dan klik continue. Terus kalian scroll ke bawah, kalian cari negara yang namanya Spanyol ya guys ya, negara Spanyol. Ini Spanyol. Sabar, kita tunggu. Dan sambungkan ke Madrid yang ES1 ini guys, ES1. Terus connect. Kita tunggu sampai dia terhubung ya guys ya. Nah, kalau udah terhubung kayak gini, langsung aja kita balik lagi ke website Rhythm Code buat ngeridem kodenya. Oke, langsung aja di sini kita masukkan game ID Mobile Legends kita masing-masing. Nah, kalau udah kalian masukkan, klik send kayak biasa ini ya guys ya. Dan tunggu notif sampai ada kayak gini. Kalau udah kayak gini, langsung aja kita cek verifikasi kodenya ke website ke Mobile Legends-nya ya guys ya. Langsung aja kita cek verifikasi kodenya di mailbox. Kita lihat ada kode verifikasi website official, dan kita salin dulu ya guys ya, 804344. Langsung aja kita masukkan kode ini ke website Rhythm Code tadi, 804344. Nah, kalau kalian udah dapat verifikasi kodenya, tinggal kode Rhythmnya yang dari server Spanyol nih guys. Oke, kita bakalan bagikan 3 kode Rhythm. Yang pertama ini dari server Spanyol, huruf semua kecil ya guys ya, kalian perhatikan baik-baik. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja kita klik Rhythm untuk membuktikan kodenya ya guys ya. Kalian bisa lihat kodenya sukses ya guys ya. Nah, jadi kalian langsung aja redeem kodenya sekarang sebelum mencapai limit ya guys ya. Oke, untuk 2 kode redeem lagi kalian redeem aja sendiri, ini dari server Brazil. Kalian boleh redeem kodenya nanti ganti ke server Brazil ya guys ya. Oke, aku bakalan kasih kodenya, ini dia kodenya. Oke, langsung aja kalian tukarkan. Itu kode server Brazil. Dan untuk kode server Spanyolnya tadi udah sukses, kita bakalan review hadiahnya. Oke, di sini kita bakalan klaim hadiah dari kode Rhythm tadi, dan kita mendapatkan satu turnamen cash level 1 yang biasa isinya itu kalau nggak hero fragment, mau juga premium skin fragment. Jadi untuk membuktikan, langsung aja kita buka dan kita dapat premium skin fragment ya guys ya. Oke, jadi videonya sampai sini dulu. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Langsung aja kalian redeem kodenya sebelum mencapai limit. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.